Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Puncak Bogor masih belum jelas. Pemerintah Kabupaten Bogor belum mengambil keputusan terkait masalah ini. Rencana relokasi PKL pada tanggal 9 sampai 12 Oktober telah ditunda setelah musyawarah bersama pemimpin daerah atau Muspida. Keputusan Pemkab Bogor akan mengikuti pertimbangan keamanan dan menghindari politisasi isu tersebut. Bupati Bogor Iwan Setiawan mendukung relokasi PKL ke res area Gunung Mas. Iwan Setiawan juga menegaskan bahwa Pemkab Bogor memiliki beban moral untuk memindahkan PKL seiring dengan arahan dari pemerintahan pusat.